Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Malaysia akan berakhir dengan semua bekas Perdana Menteri di penjara, Mahathir, Ismail Sabri dan Muhyiddin. Masanya akan tiba bila tiada siapa yang mahu menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Kisah dalam artikel yang diterbitkan oleh Finance Twitter bertarikh 7 Disember 2022 bertajuk RM600 Billion COVID Scandal. Muhyiddin and his band of crew could be charged of money laundering and CBT boleh menjadi salah satu sebab mengapa ia boleh berlaku. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin berhadapan Perdana Menteri Dato' Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak berhubung skandal 1MDB yang terkenal pada 2015, beliau dipecat. Bagaimanapun, bekas timbalan Perdana Menteri itu tidak menentang ketuanya kerana meluat dengan rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana kedaulatan 1MDB BHN. Sebaliknya, Muhyiddin yang haus kuasa melihat peluang. Muhyiddin juga korup seperti Najib. Muhyiddin melihat skandal 1MDB sebagai peluang terbaiknya untuk menjatuhkan dan seterusnya menggantikan bosnya yang dilanda skandal. Jangan silap, dia turut korup seperti Najib. Lagipun Muhyiddin sebagai Menteri Pertanian yang meluluskan pinjaman RM250 juta ringgit Malaysia yang meragukan kepada Menteri Tan Sri Shahrizad Jalil pada 27 Oktober 2006 atas projek yang dipanggil NFC, National Feedlot Corporation, lebih dikenali sebagai skandal Kaugeng. Gabungan Muhyiddin dan Mahathir. Jika anda percaya Muhyiddin tidak mendapat luka, anda juga harus percaya bahawa Joe Biden masih darah.